Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua yang tiada terhingga banyaknya. Saking banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang sanggup untuk menghitung nikmat dan karunia Allah tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul, yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, hari ini adalah hari Senin pertama di tahun baru 2020 Masehi. Perputaran waktu berakhirnya 2019 kemudian memasuki tahun 2020 sesungguhnya bukan merupakan sebuah hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perputaran waktu itu terus berjalan dan ini merupakan bagian dari sunnatullah. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan bulan, yang kemudian salah satu hikmahnya adalah supaya manusia bisa mengetahui perhitungan waktu yang dimulai dengan pergantian hari, kemudian pergantian minggu, bulan, tahun, dan terus seterusnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat kelima yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alasyamsa dhiya'an wal qamara nuran. Wallahu 'alam bimuradih. Huwallazi ja'alasyamsa dhiya'an. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dhiya'an, bersinar. Wal qamara nuran. Kemudian menjadikan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila. Kemudian Allah telah menetapkan bagi bulan itu manzilah-manzilah atau tempat-tempat. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Yang dengan hal tersebut maka kalian bisa mengetahui hitungan tahun dan juga perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan hal tersebut kecuali, tidaklah Allah menciptakan hal tersebut kecuali dengan hak atau dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat tersebut bagi orang-orang yang mengetahui. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sekali lagi perputaran waktu terus berlangsung seperti itu dan itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada hal yang istimewa ketika terjadi pergantian tahun dari tahun 2019 Masehi ke tahun 2020 Masehi atau pergantian tahun dari tahun 1440 Hijriah memasuki tahun baru 1441 Hijriah. Yang paling penting bagi kita sebagai seorang mukmin
apa yang harus kita lakukan ketika memasuki tahun baru seperti sekarang ini. Sekali lagi, yang paling penting untuk kita pikirkan, yang paling penting untuk kita lakukan adalah apa yang harus kita lakukan ketika mengawali pergantian tahun baru seperti sekarang ini. Kita sudah melewati tahun 2019 Masehi, kemudian memasuki tahun 2020. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang, tidak semua saudara, kerabat, kolega dan tetangga kita diberikan usia oleh Allah mampu memasuki tahun 2020 ini. Ada di antara tetangga, kerabat, kolega kita yang di penghujung tahun 2019 ajalnya tiba, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memasuki tahun 2020 ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat usia, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus mengisinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah. Muhasabah artinya adalah introspeksi diri. Kalau melihat kepada asal katanya, berasal dari kata hasiba yahsabu hisab, yang artinya secara bahasa adalah perhitungan. Maksudnya muhasabah ini adalah introspeksi diri, upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengintrospeksi dirinya tentang melakukan kebaikan dan keburukan dalam segala aspeknya. Baik hal yang berkaitan dengan ubudiyah vertikal atau hablum minallah, maupun juga hal yang berkaitan dengan horizontal atau berkaitan dengan hablum minannas. Kenapa penting bermuhasabah? Karena pertama, muhasabah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah wallahu alam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang pernah dilakukannya untuk kepentingan akhirat atau kepentingan esok hari. Artinya ini yang dimaksud dengan muhasabah. Muhasabah ini penting dilakukan. Kenapa? Karena supaya kita mampu melakukan perubahan, supaya kita mampu melakukan evaluasi. Bahasa singkatnya begini, bahasa sederhananya, apakah di tahun 2019 kemarin kita ini lebih banyak melakukan amal soleh atau lebih banyak melakukan amal salah? Apakah kita lebih banyak melakukan hal-hal yang menebar manfaat kepada manusia pada umumnya, atau kebalikannya, malah kita ini lebih banyak menebarkan mudarat kepada orang lain? Setelah kita bermuhasabah, kemudian kita menyadari, misalkan saja ternyata kita lebih banyak melakukan amal salah dibandingkan dengan amal soleh, maka peluang yang baik, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan usia sampai sekarang ini memasuki tahun baru 2020, maka berarti kita melakukan perubahan. Mari kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perbanyaklah amal soleh dibandingkan dengan amal salah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jadikan momentum pergantian tahun ini adalah untuk terus memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita terus berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang kedua. Kemudian terakhir yang ketiga, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang bisa kita lakukan memasuki awal pergantian tahun baru
2020 ini adalah hendaknya kita terus berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah agar Allah berkenan untuk memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga memohon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus menerus melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan, melakukan perbaikan. Kemudian juga kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang muhsinin. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang muqarrabin. Sehingga kalau itu sudah mampu kita lakukan, kita menjadi hamba Allah muttaqin, orang yang bertakwa. Kita menjadi hamba Allah yang muhsinin, orang-orang yang baik dalam pandangan Allah. Kemudian orang-orang yang muqarrabin, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak kita pun akan digembirakan oleh Allah dengan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah, Jannatul Na'im, yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.